Halo, selamat datang kembali di Drians di Koi 89. Ini kontennya lagi hujan-hujan. Tapi ya, demi konten gue buat konten. Walaupun memang ini adalah sesuatu hal yang perlu gue buatkan konten dan gue laporkan ke teman-teman, keluarga besar Drians di channel Koi 89. Kenapa? Rumah-rumah gue gak perlu izin. Tapi karena teman-teman udah kayak keluarga gue sendiri, yang selama hampir bertahun-tahun channel ini ada, tahu banget perkembangan kolam koi gue. Yes, ini adalah kolam koi gue yang pertama yang gue punya di rumah ini. Dulu waktu awal buat belum ada filter chamber, dan sampai sekarang pun sebenarnya gak ada filter chamber. Makanya gue gunain pakai trickle filter. Kolam ini sekali lagi kedalamannya cuma 45 cm. Luas kolamnya kurang lebih 2 meter kali 1,5 meter. Filternya atau sistem filtrasinya menggunakan trickle filter, jadi external filter ya. Karena gue dulu buat ini gak ada filter chamber. Jadi dari air kolam ini gak ada bottom drain, gak ada lubang pembuangan. Langsung disedot pompa, dioper ke trickle filter ya. Lalu difiltrasi, airnya turun lagi deh ke bawah, dan air kolam gue menjadi bening. Singkat cerita, ini berdiri tahun 2010, seumur dengan rumah gue ini, 2010 juga. Nah, lalu rumah gue ini sepanjang jalan dan gue tinggal, akhirnya gue mencintai dan serius memelihara ikan koi. Gue buatlah kolam gue yang ini, yang besar ini. Tapi gue sayang lupa, gue buat ini tahun berapa ya? Sebelum bokap gue meninggal, sekitar tahun 2016 sih kalau gak salah, atau 2015. Nah, sejak gue punya kolam besar ini, itulah yang menjadi kolam utama gue. Ikan-ikan gue yang besar, untuk pembesaran, gue pelihara di kolam gue yang besar. Sedangkan kolam ini masih gue pelihara, biasanya jadi dua hal. Yaitu untuk gue melihara ikan-ikan koi gue yang kecil, yang sekarang udah gede juga. Dan yang kedua, biasanya sebagai tempat, apa ya, ngetes ikan deh. Misalnya kalau gue beli ikan kayak gini karasiok itu 10 ekor, size-nya cuma 20 cm, gue pelihara dulu di sini sekitar 3-6 bulan. Mana yang 3-6 bulan itu lebih besar duluan badannya, lebih punukan, itu gue putuskan. Dan gue merasa, gue asumsiin ya, berarti dia ini yang growing fast, pertumbuhannya cukup cepat, cukup oke nih bentuk bodinya. Itu gue ambil, gue taruh di kolam belakang. Sisanya gue anggap kurang bagus gitu ya, gue taruh di sini. Singkat cerita, kayaknya ini adalah konten perpisahan, alias konten sampai jumpa. Walaupun gue gak ngerjainnya atau gue renovasinya sekarang juga sih ya, mungkin ada waktu sekitar 1 bulan lagi. Akhirnya area tengah, ini area tengah taman rumah gue, sekaligus ada kolam ini, gue akan tutup kolam ini. Jadi nanti teman-teman lihat, taman ini akan menjadi taman kering. Ya, rencana gue di sini akan gue kasih lantai lagi batu alam begini, gue kasih kursi dari semen, kayak di kafe-kafe yang penuh kerikil itu. Gue bukan niru-niru, tapi emang buat gue senang industrial. Plus buatnya gak ribet, biayanya gak gitu mahal, gak perlu effort banyak, dan seru. Jadi apa ya, area ini ntar jadi tempat nongkrong gue dengan keluarga gue. Nah, masalahnya kalau ini ntar jadi taman kering lagi, ada tempat duduk dari semen, kalau ada ini gimana nih, Yan? Nah, kemungkinan ini gue bongkar, gue pecahin, gue bikin di sini, tapi lebih kecil. Jadi di sini biar lapangnya terus ke sini nanti nih, ngelanjut ya lebar. Jadi kalau gue mau bakar-bakaran suatu saat sebulan sekali dengan keluarga, dengan teman-teman, gue bisa di sini nih, yang areanya semi terbuka. Jadi teman-teman gue yang laki yang suka ngerokok mungkin bisa ngerokok di sini santai, yang bawa istri bisa di ruang tamu gue. Jadi nggak ganggu urusan laki-laki, yang laki-laki nggak ngurusin yang ibu-ibu, ibu-ibu nggak ngurusin laki-laki. Yang kedua juga bisa jadi tempat nongkrong anak-anak gue, sekaligus tempat-tempat nongkrong, tempat main, dan tempat santai sekaligus bermuhasabah diri, dan juga tempat chilling out. Karena harapan gue nanti anak-anakku juga bisa nongkrong-nongkrong di sini kayak berasa di kafe, dan mereka juga bisa foto-foto untuk
iseng-iseng mereka sendiri aja mengeksplor rumah mereka. Jadi kalau mereka lagi mau ngafe-ngafean, gaya-gayaan, mau ngopi, mau sirup kek, gak perlu ke kafe, karena area rumah gue udah di cover. Jadi Instagramable lah ceritanya area ini. Itu yang gue mau bikin sih. Yang kedua, rencana gue ini kan batu-batu koral nih. Teman-teman bisa lihat nih, masih ada rumput-rumput liar. Kemungkinan besar rumput-rumput liar ini biar gak tumbuh-tumbuh lagi, ini gue akan angkat dulu ya batu koralnya. Lalu gue semen biar tetap ada serapan air. Semua semen itu gak semenan acian doang, tapi gue akan buat bolong-bolong biar menjadi lubang resapan air. Jadi kalau hujan gak banjir, air gak tergenang. Kedua, air yang melimpah dari Allah juga masih ada terserap untuk tanah di rumah gue. Persediaan air gue ada, gak tergenang, gak banjir. Dan gue juga masih tidak menghambat rahmat dari Tuhan nih. Hujannya turun tapi gue gak buang sia-sia aja gitu. Sayang sih memang. Jadi nanti gue gak akan ada tempat untuk pembesaran ikan-ikan kecil. Gak ada tempat kolam sebagai ikan, apa ya, kolam tes ikan koi gue yang kecil-kecil. Gue akan kehilangan suara air ini yang gue suka. Beberapa penghobi ikan koi gak suka suara air ya, karena katanya berisik. Nah gue yang aliran suka, buat gue adem, berasa gue lagi di saung-saung di Jawa Barat gitu ya. Gue akan kehilangan ini. Lalu tentunya gue kehilangan ikan-ikan ini. Rencana gue, trickle filter ini dan keempat ikan gue ini akan gue kasih ke keluarga gue terdekat. Jadi gak gue buang ya, termasuk trickle filternya biar bermanfaat. Tapi kelebihan, itu kan kata gue adalah kelebihannya. Kelebihan juga. Sekarang kelebihan lainnya deh. Kalau gue tutup, ada kelebihan juga gak ya? Ada sih, jadi gak ada kekurangan ya. Satu, rumah gue lebih awet listrik. Karena di rumah gue, lu bayangin, ada dua pompa kolam ikan yang hidup. Yang ini kolam utama ya, sama yang ini tuh ada kolam ikan juga. Belum lagi aerator gue juga hidup. Jadi irit menjadi apa, listrik menjadi lebih irit. Yang kedua, keuntungan lainnya kalau ini gue udah jadiin taman kering, gue ada area nongkrong baru. Selama ini sebenarnya ada, tapi jarang kan tuh, karena harus butuh effort dan niat banget kalau gue kesini. Tapi sekarang kalau ada ini, tempat nongkrong lagi seru kayak di kafe-kafe gitu. Ini gue ratain, gue taruh situ, lebih lebar nongkrongnya. Gue bisa taruh grill buat bakar-bakaran kalau gue ada acara, ataupun gak ada acara bisa minum sirup. Bulan Ramadan seperti ini gue bisa nongkrong-nongkrong sama anak gue gitu ya. Gue hidupin lampu kalau malam terang nongkrong. Ada tempat nongkrong baru nih buat keluarga gue. Karena di kolam belakang nongkrong juga sih di teras, cuma kan butuh effort juga ya nongkrong di teras, lihat kolam gede gue itu. Lalu gue ya ayun-ayunan doang. Tapi ya di situ-situ doang areanya. Yang ini ntar bakal jadi kayak kafe-kafe rencana gue. Jadi gitulah teman-teman, kira-kira ini video perpisahan sekaligus ya numpang buat dokumentasi ya, bahwa inilah penampakan kolam gue yang pertama yang ada di rumah gue ini. Kolam ikan koi gue yang kecil dulu buatnya masih salah, akhirnya gue buat trickle filter dan jadi seperti ini. Airnya bening terus, sudah berapa tahun ini, 7 tahun bening terus airnya. Udah banyak ikan yang hidup dan mati di sini. Tempat gue banyak belajar melihara ikan koi dari zamannya gue bego sampai sekarang lumayan agak-agak pinter, belum pinter juga, masih agak pinter aja. Jadi sampai jumpa, ini kenangan gue. Tapi jangan salah, konten ini gue berharap sebagai dokumentasi gue pribadi plus juga buat teman-teman. Kalau lu ada yang buat kolam ikan koi salah buat, nggak ada filter chamber, nggak ada tempat filtrasi, kecil, tapi mau airnya tetap bening, nah konten ini juga jadi bahan acuan lu untuk jangan pusing kalau emang budget lu belum gede untuk renovasi nggak ada, buat filter dengan sistem trickle filter seperti ini, menggunakan kotak plastik buah, disusun rapi, dibuat jarak biar dia menghasilkan oksigen yang tinggi. Mau didapetin juga sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma kan kurang cantik aja. Dan akhirnya bisa terfiltrasi, airnya tetap bening seperti ini. Gitu teman-teman, mohon maaf sebelumnya, gue mohon izin, walaupun ini rumah gue sekali lagi, tapi gue gak mau buat lo kecewa. Sekarang konsentrasi gue ke depan jadinya hanya di kolam gue yang besar.
lumayan dong. Jadi gue kos beli makanan ikan koi, kos listrik agak berkurang. Maklum anakku 4 udah mulai gede-gede. Yeah. Jadi memang gue harus pinter-pinter mengatur keuangan sekaligus menambah juga area nongkrong rumah gue di mana anak-anakku udah mulai beranjak remaja dan juga beranjak dewasa juga karena satu udah mau kuliah nih bentar lagi, nggak kerasa. Doain gue panjang umur ya sama keluarga. Gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Salam satu hobi, salam rezeki goy. Yang ngerasa konten dan channel gue ini seru, bermanfaat buat lu, jangan lupa di subscribe dan dibagikan ke keluarga, sahabat dan teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum, bye bye. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Dorian. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.